Sambil membawa kue ulang tahun, puluhan personel kepolisian dari Polres Kota Mobagu, Sulawesi Utara memberikan kejutan kepada Kodim 1303 Bolaang Mongondo karena 5 Oktober 2023, Tentara Nasional Indonesia sedang merayakan hari ulang tahun TNI ke-78. Tiba di Kodim 1303 Bolaang Mongondo, puluhan personel polisi yang dipimpin Wakapolres Kota Mobagu menyalami satu persatu para anggota TNI, tidak terkecuali yang sedang berjaga-jaga di pos penjagaan. Kekeraban prajurit TNI serta personel Polri nampak sangat terasa ketika lagu ulang tahun dinyanyikan dan peniupan lilin oleh Kastim 1303 Bolaang Mongondo, Mayor ARH Ahmad Yanis. Kami dari Polri, harapan kami yaitu semoga ke depan sinergitas kami TNI Polri untuk mencapai situasi Kamtipmas yang aman yang baik, TNI Polri tetap di depan untuk mengawal nanti demokrasi ke depan. Kepala Staf Kodim 1303 Bolaang Mongondo, Mayor ARH Ahmad Yanis mengaku kaget karena tidak menyangka mendapat kejutan dari personel polisi tepat di momen HUT TNI ke-78. Tadi kan diberikan surprise kue dari anggota Polri. Kaget enggak Pak sempat diberikan surprise tadi Pak di HUT ini? Itu juga kaget. Kebetulan anggota tadi apel jam apel pagi. Dalam apel pagi, tiba-tiba dari kepolisian datang memberikan surprise. Ya, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dengan datang langsung ke Kodim mengucapkan selamat ulang tahun TNI ke-78. Diharapkan dengan adanya perhatian ini, sinergitas TNI Polri semakin erat, terutama dalam mengawal pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara.